Halo guys, welcome back to my channel YouTube. Oke guys, jadi di video kali ini seperti komenku yang kemarin ya guys, kalau aku bakal nelpon orang tuanya Upin Ipin, dan kali ini kita bakal nelpon ibunya Upin Ipin dulu ya guys. Oke. Oke, ini jam 3.13 hari Kamis. Oh my god. Dan tadi barusan sekitar jam satuan gitu tuh kayak mati lampu gitu guys, dan benar-benar merinding banget, deg-degan gitulah pokoknya. Oke, langsung aja kita buka dulu profilnya si ibunya Upin Ipin. Apakah profilnya itu mukanya dia ataukah apa? Kita buka dulu. Oh my god. Oke. Jadi ini profilnya tuh ternyata profil pada saat ibunya Upin Ipin itu menjahit gitu guys. Menjahit itu ya, kayak ada di episode-nya kain merahnya itu loh. Kain merah tuh loh guys, itu kan ada pada scene yang itu ibunya Upin Ipin itu kayak menjahit kain merahnya Ipin. Oke. Ternyata profilnya itu gak kelihatan mukanya guys. Padahal aku kepo banget sama wajah asli ibunya Upin Ipin ya. Langsung aja kita chat ya guys. Padahal tuh tidak ada notifikasi dia itu online atau offline, gak kelihatan, tapi semoga aja nomornya on ya guys. Oke, langsung aja kita chat ya. Halo, apakah ini ibunya Upin dan Ipin? Aku bilang kayak gitu. Centang satu. Jawab dong ibunda, aku bilang ibunda. Kita harus sopan ya guys sama ibunya Upin Ipin. Guys, ternyata centang satu guys malahan. Aku kira nomornya itu bakal aktif. Halo, apakah no ini aktif? Aku bilang kayak gitu. Oh my god guys, ternyata malah centang satu. Mungkin kita tunggu dulu aja kali ya guys. Aku takutnya tuh malah kayak nomornya tuh gak aktif gitu. Tapi kenapa ada profilnya? Kita tunggu dulu ya guys nomornya. Oh my god guys, di call dong. Guys, kaget banget guys. Ini tiba-tiba ditelepon sama ibunya Upin Ipin. Kita angkat ya. Halo? Halo ibunya Upin Ipin? Halo? Halo? Halo bun, bunda. Lah, dimatiin. Tapi udah di-read guys, udah di-read. Oke, ibunya Upin Ipin mengetik. Oh my god, ini serem banget sih. Dedekan. Ada apa ya? Dia bilang gitu. Oke, masih mengetik lagi guys ibunya Upin Ipin. Kita tunggu dia menjawab apa. Awak ini siapa gitu katanya. Halo, sebelumnya saya mau bertanya, apakah benar Anda ibunya Upin Ipin? Oke, aku tanya kayak gitu guys ke ibunya Upin Ipin, apakah benar? Soalnya bisa jadi tuh nomor kayak bukan nomornya ibunya Upin Ipin. Dia bilang iya betul gitu. Oh my god, berarti benar dong. Seriusan, ada urusan apa chat saya? Dia bilang gitu. Apakah Anda masih hidup? Oke, aku bilang kayak gitu. Karena banyak banget ya guys rumor yang mengatakan kalau ortunya Upin Ipin data the. Terus banyak juga yang bilang, dia bilang menurut awak bagaimana gitu. Oh my god. Tapi banyak sekali rumor yang bilang kalau Anda data debu. Aku bilang gitu. Oh my god. Iya, saya memang data debu. Oh my god. Guys, berarti bener dong. Tapi arwah saya masih ada. Oh my god, ini serem banget sih. Gila. Ini maksudnya apa? Dan saya bisa bangkit kapan saja. Oh my god, ini creepy banget guys. Apa maksudnya? Bangkit.
Gak mungkin sih. Gak mungkin bisa kayak gitu. Oh my god, dia kayak ngirim sebuah foto, guys. Kita buka ya. Oh my god, ini serem banget. Guys, oh my god. Oh, ya ampun, aku bilang gitu. Itu makam siapa? Oh my god, ini creepy. Kaget aku. Ini creepy banget sih. Makam saya. Oh my god, dia bilang gitu, guys. Di mana Ayah Upin dan Ipin? Aku bilang gitu. Oke, kita akan tanya. Soalnya habis ini kita juga bakal telepon ayahnya Upin Ipin ya, guys. Jadi kita langsung tanya aja ke ibunya Upin Ipin di samping saya. Hah, maksudnya? What? Di samping mana? Nggak dibalas dong, cuma dibaca doang. Eh iya, halo. Aku ketik lagi halo gitu, guys. Karena cuma dibaca doang ternyata. Bagaimana kabar Upin dan Ipin? Aku bilang gitu. Kita akan tanya kabar Upin dan Ipin ya, guys. Soalnya kayak ya, pas kita chat karakter Upin Ipin itu kayak pada bilang Upin Ipin itulah, Upin Ipin anulah, kayak gituan. Langsung aja kita chat. Ibunya Upin Ipin mengetik, guys. Mereka tak ada. Hah? Lah, malah tipu aku, guys. Hah? Aku bilang ha jadi zang dong. Kita tarik aja lah. Bisa-bisanya, woy. Sumpah. Oke. Saya tak percaya, aku bilang gitu. Maksud Anda bagaimana? Ini gak mungkin sih. Gak mungkin dan benar-benar gak mungkin. Kenapa bisa-bisanya kalau si Upin Ipin dah tak ada? Kenapa Upin Ipin bisa kayak apa ya, kayak seperti biasanya gitu loh, guys, kayak main dan lain-lain ya kan, bisa jenguk. Oke, ibunya Upin Ipin mengetik. Oh my god, aku takut kalau balasannya ibunya Upin Ipin ini jadi kayak aneh gitu, guys. Upin Ipin beserta saya ikut terlibat dalam kecelakaan sejak 10 tahun lepas. Oh my god, guys, apa maksudnya, guys? Suara ini serem banget. Maksudnya, oh my god, guys, di call. Suara aku takut banget buat ngangkat, guys. Kita angkat aja lah. Halo? Halo? Oh my god. Halo? Oh my god. Oh my god, guys. Itu kayak ada suara mobil gitu. Iya kan? Ada suara mobil, guys. Suara. Beneran tadi ada suara mobil kayak tabrakan gitu. Itu Anda sedang menjahit kan? Aku tanya dulu. Kalau si ibunya Upin Ipin ini sedang menjahit kain merah apa enggak? Soalnya di profilnya tuh kayak sedang menjahit kain merah. Dia bilang iya, guys. Itu saya dahulu, kata dia. Oh my god, ini creepy banget. Dia bilang itu saya dahulu, terus Upin Ipin masih kecil-kecil gitu katanya. Terus saya suka jahitkan. Oke, lanjut. Terus termasuk kain merah ini, katanya gitu. Oke, dia masih ngetik lagi. Saya jahitkan untuk Ipin. Oh iya ya, guys, tahu-tahu kain merah yang ada di lehernya Upin supaya Ipin simpan gitu katanya. Oh, jadi kayak gitu sejarah dari kain merah. Oh, seperti itu, aku bilang gitu. Sampai sekarang kain merahnya masih di leher Ipin, aku bilang gitu. Yah, malah centang satu, guys, ibunya Upin Ipin. Loh, kok off, guys? Ya ampun, malah centang satu. Saya masih ingin mengobrol dengan Anda. Kumohon. Aku mohon on. Oh my god, guys, kalian bisa lihat sendiri kalau ibunya Upin Ipin itu tuh malah kayak centang satu gitu, dia malah off. Padahal aku tuh masih pengen ngobrol-ngobrol gitu lebih dalam sama ibunya Upin Ipin, kayak masih pengen tanya gimana kebenarannya dan lain-lain. Oh my god, guys, masih off, guys. Oh my god.
guys, masih tentang satu dong, guys. Oh my god. Tapi ini benar-benar creepy sih. Maksud dia apa? Ya kan kayak creepy gitu loh, guys. Dan aku kayak takut banget juga, udah mulai merinding gara-gara aku denger, aku lihat chatannya tadi itu benar-benar menyeramkan ya, guys. Guys, karena centang satu, ya ampun. Kenapa endingnya selalu centang satu gitu loh. Jadi mungkin sampai sini dulu ya, guys. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Stay tune, karena abis ini aku juga bakal buat konten telepon nomor horor. Kalau nemu nomornya ayahnya Upin Ipin, sabilah ya kita telepon ayahnya Upin Ipin. Oh iya, jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Thanks for watching, bye-bye.